Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan bandara internasional terbaik untuk kategori Best Airport Service Quality. Lalu lintas penumpang di bandara ini masuk ke dalam kategori padat karena Bali merupakan salah satu kawasan wisata yang banyak dikunjungi, khususnya oleh wisatawan internasional. Karena tingginya lalu lintas pesawat internasional di bandara ini, pihak pengelola bandara selalu melakukan upaya peningkatan pelayanannya. Drainase di area bandara. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah melakukan perbaikan komponen drainase yang digunakan. Proyek ini bertujuan untuk mengganti komponen drainase yang lama sehingga fungsi drainase dapat berjalan secara optimal. Komponen drainase digunakan sebagai penutup saluran drainase. Komponen drainase yang digunakan pada proyek ini terdiri dari dua jenis, yaitu grill dan manhole cover cast iron. Grill cast iron. Untuk grill cast iron memiliki desain persegi panjang dengan lubang-lubang di tengahnya. Lubang-lubang pada grill berfungsi sebagai jalan masuk air di permukaan ke saluran drainase. Dengan demikian, air akan mengalir dengan cepat dan tidak menimbulkan genangan. Pada permukaan grill cast iron juga terdapat tulisan timbul berupa nama owner proyek dan tahun pelaksanaan proyek. Manhole cover cast iron. Satu unit manhole cover cast iron terdiri dari dua bagian, yaitu frame dan tutup. Frame didesain dengan lubang-lubang untuk memperkuat instalasi pada landasan beton. Sedangkan bagian tutup manhole didesain dengan motif dan tulisan timbul. Motif yang dicetak timbul dapat berfungsi sebagai anti-slip, dan tulisan dapat berfungsi sebagai identitas, karena terdiri dari nama, logo, serta lokasi penggunaan. Material yang digunakan dalam pembuatan grill dan manhole cover cast iron adalah ductile iron, yang merupakan besi cor grade atas yang mempunyai sifat lebih ulet. Karena menggunakan ductile iron, komponen drainase ini termasuk ke dalam tipe heavy duty atau yang mampu menahan beban berat dan sesuai apabila digunakan di area bandara yang sering dilewati oleh pesawat terbang. Manufacturing. Manhole cover dan grill cast iron dibuat melalui proses pengecoran logam. Proses ini terdiri dari pembuatan desain atau drawing, pola, cetakan, peleburan, penuangan, dan finishing. Untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan customer, Marian Pinivero melakukan pengujian beban untuk grill dan manhole cover cast iron. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa grill cast iron mampu menahan beban tekan sebesar 1071 kN atau setara dengan 109,21 ton dan tidak mengalami kerusakan secara visual. Sedangkan untuk manhole cover cast iron mampu menahan beban sebesar 555,783 kN atau setara dengan 55,57 ton dan belum maksimum. Sistem drainase di area bandara memiliki peran penting terhadap keselamatan operasional penerbangan. Apabila landasan pacu terdapat genangan, akan menghambat proses take off dan landing. Proyek perbaikan grill dan manhole di Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai ini bekerja sama dengan Maria Infinivero. Maria Infinivero turut ikut menyuplai 465 unit grill dan 53 unit manhole cover dengan dimensi yang berbeda. Bagi Anda yang ingin mengetahui perkembangan proyek Maria Infinivero, silakan klik subscribe pada YouTube channel kami.